Inilah makanan yang diharamkan dalam Islam. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Larangan memakan daging babi dalam Islam didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 173 menyatakan, haram bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Hadis dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari juga mencatat perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memakan sesuatu yang haram, maka nerakalah tempatnya. Hadis-hadis ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk larangan memakan daging babi dalam Islam, dengan penegasan bahwa hanya daging yang disembelih sesuai aturan Islam yang dihalalkan untuk dikonsumsi.